Saya atas nama Oman Heryadi, Ketua NPC Kabupaten Ciamis. Jangan lupa subscribe Ini Jabar. Terima kasih. Atlet renang atas nama Laura Eka Ananda S15 dengan Suprianto alias Joko mini pupil atau cebol di atlet bulu tangkis. Diberangkatkan kemana Pak? Diberangkatkan ke Bandung Pelatda, insyaallah menuju Pelatnas Papua Peparnas ke-15. Targetan NPC Kabupaten Ciamis yang diberangkatkan atlet terbaiknya apa Pak? Insyaallah harapan besar, harapan saya sebagai Ketua NPC Kabupaten Ciamis bisa lolos ke Papua dan mendulang medali emas. Supportan dari instansi ataupun BUMD setempat ada Pak? Alhamdulillah tadi yang hadir Pak Kadis Budbora, Pak Erwan, juga Pak Kabin, alhamdulillah juga dihadiri Pak Kasih. Tadi hadir dari Dirut PDAM juga hadir dengan Kabag Keamanan Pak Cece, Pak Haji Cece Hidayat. Oh, dari PDAM ya Pak? Iya, PDAM. Ya. Tirta Galuh ya? Tirta Galuh alhamdulillah hadir juga. Kebetulan Pak Dandim tidak hadir, ada acara anggota yang gugur baku tembak kemarin di Papua. Sekarang jadi inspektur upacara di Rider 323. Saya titipkan juga ke para pelatih. Alhamdulillah yang berangkat itu didampingi oleh pelatih masing-masing. Insya Allah sudah berangkat 5 menit yang lalu. Kenapa? Saya titik beratkan ke pelatih karena yang dekat secara emosional. Bulu tangkis satu atas nama Suprianto alias Joko, klasifikasi mini pupil atau cebol. Dengan satu lagi yaitu putra. Dari putri Laura Eka Ananda S15 Tunarungu Wicara itu di atlet renang. Nah, harapan saya insya Allah mereka bisa bertahan di Pelatda Jawa Barat dan melenggang ke Pelatnas insya Allah ke Papua. Nah begini Ketua, dari Ini Jabar, karena terkaitan dengan pandemi atlet dan para pelatih yang berangkat ini sudah di untuk protokolnya udah disiapkan. Insya Allah protokol sudah disiapkan, bahkan sudah rapid test barusan sudah selesai negatif alhamdulillah dengan hasilnya. Rapatkan barisan, semua mensupport, mendoakan alhamdulillah. Tadi juga semuanya sudah mensupport dari segala hal. Insya Allah terima kasih saya aturkan kepada bapak-bapak yang hadir tadi. Terima kasih saya aturkan, mudah-mudahan apa yang diberikan khusus bagi para atlet bisa diganti atau diganti dengan yang berlipat barokahnya juga, berkah barokah, amin insyaallah, mudah-mudahan. Terima kasih.